最後のキスはタバコのフレーバーがした苦くて切ない香り。Tak terasa umur pernikahan kami mulai bertambah. Dan hari ini kami merayakan 16 tahun umur pernikahan kami. Banyak hal yang kami alami. Romantis, tertawa, cekcok, dan banyak hal. You were always gonna be my love. It's okay.Pernikahan kami, tiba-tiba suamiku tidak ada di kamar. Enggak biasanya suamiku seperti itu. Jangan-jangan suamiku? Ah, sudahlah, bawaannya kok curiga aja. Ternyata suamiku buat kejutan untuk aku. Dia siapin baju kerja aku.Dia siapin sarapan, bahkan bekal makan siang untuk aku. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say. Sederhana, tapi lucu. Buat aku ketawa.Mama, sini mah, ayo mah, duduk mah, sini. Mama, yang manis ya mah duduk eh. Gini loh, Papa mau buat kejutan untuk Mama. Hari ini kan hari ulang tahun pernikahan kita. Papa sudah pergi belanja ke pasar, sudah masak.Bahkan sudah bikin sarapan kita. Oh ya? Wah, Papa hebat. Wah, tidak hanya itu, Ma. Papa juga sudah siapkan pakaian kerja Mama di tempat yang biasa Mama tempatkan pakaian kerja Mama. Tapi, Ma. Tenang dulu, Ma. Sabar dulu. Papa juga sudah sediakan bekal buat Mama untuk kerja nanti. Papa sudah buat yang terbaik untuk Mama.Karena Papa tahu, Mama pasti senang akan hadiah ya, Papa. Terima kasih, Pak. Nggak perlu, nggak usah terima kasih sama Papa. Nggak perlu berterima kasih sama Papa. Oh, Papa hanya mau menyenangkan hati Mama kok. Tapi hari ini aku kan libur. Hah? Libur? Ada-ada aja suamiku. Tapi siapa sih yang nggak senang?Kalau suami memperhatikan istri. Terima kasih suamiku.